Halo guys, ada info kuliner menarik nih buat kalian. Jadi di sini itu tempat makannya itu romantis banget suasananya, cocok buat kalian yang mau sama pacarnya atau sama keluarga. Maaf ya guys, videonya agak sedikit tidak stabil nih. Jadi pertama kali masuk, kita itu langsung cuci tangan dulu ya. Lihat deh suasananya. Ini malam hari ya pengambilannya, jadi agak sedikit gelap-gelap gitu. Tapi pencahayaannya cukup oke lah. Pegawainya juga semua rata-rata sudah pakai masker, jadi lebih aman. Nah ini suasananya kalau kalian mau duduk makan di meja. Yuk lihat-lihat pemandangan sekitarnya ya. Nah jadi konsepnya sebelah sana itu makannya itu di tepi air-air gitu tuh. Dan juga ada gazebo-gazebo di sebelah sananya. Banyak kan di sini yang makan sama keluarga pun ada dan yang makan berdua aja pun ada kok. Lihat suasananya deh, bagus banget loh, menarik banget ya. Kalau kalian mau makan lesehan di pondokan-pondokan ini, soalnya pinggirannya itu air langsung, kayaknya adem banget. Ini mau jalan ke arah pondokannya aja pun cantik banget loh, pemandangannya bagus banget. Lihat deh viewnya, bagus banget ya. Kalau kalian di sini juga pasti wow, bagus sekali. Kalau yang mau bawa gebetannya juga oke lah di sini makan, kayaknya romantis banget loh. Kebetulan sama keluarga lagi makan di sini. Anak-anak senang banget main di sini. Nah, kalau di sini kalian bisa lihat pemandangan tempat makan mejanya tadi itu loh. Bagus banget. Oh iya, kalau yang udah lapar sambil pesan itu udah disuguhin otak-otak loh, bisa langsung makan. Nah ini buku menunya ya, itu harganya itu harga per paket, jadi bukan per satu porsi, tapi per paket ya. Nah, kuah dari sini harganya udah harga per porsi ya guys. Kalau yang ini harga untuk minumannya ya. Sambil nunggu anak-anak sambil main-main deh. Anak-anak seneng banget, sampai yang joget-joget, ada yang main handphone.
Oke, makanannya udah datang. Ini cumi goreng tepungnya ya. Yang ini udang bakar madu. Kita juga pesan tumisan sayur. Dan juga ini ikan gurame goreng. Dari semua menu yang paling gue suka ini nih, udang bakar madunya nih. Makan guys. Ini udangnya nih, udang bakar madunya. Ini yang paling aku suka, favoritku. Rasanya garing, manis, cuman sayang ini agak pedas, jadi anak-anak nggak bisa makan. Rasanya enak banget. Nah, ini ikan guramenya, rasanya original ya, nggak pakai macam-macam, dan dia masih ada kriuk-kriuk garingnya gitu loh, enak loh. Ini cumi goreng tepung. Kalau aku sih ya so far oke lah, tapi dia kurang garing kalau menurut aku. Oke, sampai sini saja video kita kali ini. Jangan lupa like kalau kalian suka, dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian ya. Makasih, bye-bye.